Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita lagi berada di kandangnya Mas Elis teman-teman ya. Kali ini kita berada di peternakannya Mas Elis di Ngulung Wetan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ya. Ini kita akan tanya-tanya seputar harga kambing kurban, kambing jantan poelan nih di kandangnya Mas Elis. Dan kali ini Mas Elisnya lagi mau beri comburan sore hari ini. Pas sekali ya, kita ini liputnya pas mau beri comburan ini. Nanti sambil tanya-tanya soal harga kambing grosir dan eceran di kandangnya Mas Elis. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti update video terbaru selanjutnya dari Tanah Jauh Kandang ya. Ini lagi mempersiapkan comburannya buat kambing-kambing jantan yang ada di kandangnya Mas Elis ini ya. Ini ada berapa ekor ini di kandang yang bawah ini. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Ini Mas Elisnya lagi masih sibuk buat comburan ya, comburannya. Ini comburannya pakai apa aja masih Mas? Pakai polar Mas. Polar sama apa Mas? Polar netem. Polar sama setem ya. Polar setem sama ketela teman-teman ini. Comburannya ya. Untuk comburan sore ini kambing-kambing jantannya sangat banyak sekali. Ini. Ada berapa ekor Mas ini di kandang Mas? Ada sekitar 25. 25 ya. 25. Ini masih atau cuma ini aja Mas kambingnya? Masih Mas, banyak. Masih ya? Iya. Di mana aja Mas? Masih di petani-petani. Masih di petani-petani. Ini sudah teman-teman. Dititipkan di kandang-kandang petani. Ya. Masih dititipkan di kandang petani ya kambingnya Mas Elis. Ini kambingnya Mas Elis, semuanya ada berapa ekor Mas? Ini semuanya yang ada di sini dan di petani ini. Ada sekitar 60-an. 60 ya? Iya. 60. Ini untuk dijual Mas ya? Dijual semua teman-teman. Ya. Kalau ada yang cocok ya. Kalau ada yang cocok nanti dijual semua. Dan masalah harga bisa, masalah harga gimana Mas? Bisa grosir, ecer? Ya bisa semua Mas. Bisa semua ya. Masalah harga bisa grosir dan bisa ecer teman-teman di kandangnya Mas Elis. Nih kita ikuti ya, lagi ini kasih pakan, kasih pakannya. Wah ini lahap-lahap sekali teman-teman ya. Kambingnya makan ini yang di kandang ini ada 25 ekor sama yang di kandang atas ya. Ini yang di kandang bawah. Ini yang monster super jumbo satu ekor ini. Ini kalau masalah harga, ini gimana Mas? Harga menurut TB atau gimana Mas? Kalau saya TB. TB Mas ya? Iya. Kalau harga di TB teman-teman, kalau Mas Elis di tinggi badan ya? Iya, apa namanya ya, juga gemuk tidaknya Mas. Gemuk tidaknya ya? Iya. Kalau masalah gemuk tidaknya itu gimana Mas? Kalau harga? Kalau misal ini harga 3.500 ya. Kalau ini kan TB 85 kalau yang ini. Iya. Tapi ini di harga 3.500, tapi kalau lebih gemuk ini
36 sampai 37. Oh, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, berarti kalau yang di tinggi 85 ini, kalau yang seperti ini di harga 35 ya, 3,5. 3,5. Kalau untuk yang super, kalau yang gemuk nanti bisa di atas 35 ya. Ya 36 ya. Sama 37 ini. Kalau yang jumbo seperti ini harga berapa Mas ini Mas? Ini 4.500. 4.500 ya. Ini TB berapa Mas? TB 95 up. 95 up ya. TB 95 up jenis Jawa Randu super. Ini lagi makan semburan. Oke, harga 4,5. Dan yang seperti ini TB berapaan Mas ini Mas? Kalau yang ini 80. Ini 80. Kalau yang 80 ini harganya 80 itu harganya minimal 2.800. Minimal 2.800. Kalau ini enggak gemuk juga enggak kurus. Enggak kurus. Sedang ya. Iya, ini sedang. Harga 2.800. Ini enggak kurus enggak gemuk. Ini 2.800. Kalau untuk yang gemuk TB 80 berapa Mas? Kalau gemuknya gemuk sekali itu ya harganya sekitar 29 sampai 3 juta. 29 3 juta ya. 29 3 juta teman-teman ini. Dan tapi nah, kebanyakan yang seperti ini Mas. Kebanyakan seperti ini ya. Kalau ini Mas, ini Mas. Ini TB 85. Ini TB 85. Ini jenis Jawa Randu. Ini rata-rata sudah poel semua Mas ya. Sudah poel semua ini. Sudah poel semua teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang minat sama kambingnya Mas Elis bisa langsung kontak WA-nya ya, yang ada di video atau di deskripsi nanti. Ini lagi makan lahap sekali, makan comburannya. Ini yang di kandang ini ada yang laku atau belum Mas ini Mas? Ada yang sudah laku, ada yang belum. Ada yang sudah laku, ada yang belum teman-teman. Nanti ya apa namanya untuk buka lapak juga di Jakarta nanti. Buka lapak di Jakarta ya. Jadi ini Mas Elis juga mau buka lapak di Jakarta teman-teman. Ngomong di Jakarta mana Mas ini Mas nanti? Jakarta lapaknya. Pusat Mas. Jakarta Pusat ya? Iya. Jakarta Pusat. Bawa berapa ekor Mas ke Jakarta? Untuk pertama kali kiriman itu 60. 60 ya ke 60. Jakarta Pusat. Bawa 60 teman-teman ini nanti Mas Elis. Tapi nanti jika ada yang mau pesan lagi bisa Mas ya. Bisa pesan bisa, kambing petani-petani masih banyak Mas. Di petani-petani masih banyak. Miliknya sudah miliknya Mas Elis ya. Iya, sudah dibeli sama Mas Elis. Karena tempatnya enggak muat. Jadi ya masih terpaksa dititipan Mas ya. Iya. Sekitar masih 60 ekor teman-teman nih. Yang di kandang sudah 25 ekor sudah penuh dan yang lain dititipkan di petani. Kalau yang seperti ini TB berapa Mas ini? 88. 88 ya. Ini harga berapa Mas? Kalau ini harga 3.700. 37 ya. Ini 37 teman-teman. TB 88 37. 3.700 TB 88. Yang ini yang belum laku mana aja Mas? Yang kalau yang dan yang sudah laku mana aja ini? Yang sudah laku ini sudah laku. Sudah laku. Yang ini sudah laku. Ini sudah laku. Ini TB berapa Mas ini? 85. Yang 80. Yang ini juga 80. 80. Ini di harga berapa Mas seperti ini? Seperti itu harga 2.800. 28 ya, 2.800 teman-teman. Sudah laku ya. Kalau yang ini Mas, kecil-kecil ini Mas. Ini TB berapaan ini? TB 6570. 6570. Ini 6570 ini di atas harga berapa Mas? Harga 22. 2.200 ya? Iya, 22. Harganya 2.200 ini. Bisa ecer, bisa grosir. Bisa. Di kandangnya Mas Elis ini yang kecil-kecil TB 7 6570 22 2.200. Ini harga masih bisa nego Pak gimana Mas?
Kalau ini apa namanya, harganya harga apa namanya? Harga pas, Mas. Harga pas ya? Harga pas, teman-teman. Kalau ngambilnya banyak itu gimana, Mas, nanti? Ya, nanti bisa di apa? Kalau banyak nanti diongkir, Mas. Diongkir ya? Iya, diongkir kalau ngambilnya banyak. Kalau ngambilnya banyak bisa ngambilnya berapa ekor, Mas, kalau pre-ongkirnya itu? Minimal 30, Mas. Minimal 30 ya? Iya. Minimal 30 ekor, teman-teman, bisa pre-ongkir. Iya. Seluruh pengiriman kemana aja, Mas, pengiriman? Sepulau Jawa, Mas, seperti Jakarta, Jakarta, Surabaya, Malang gitu. Kok sepulau Jawa ya? Sepulau Jawa. Kalau ke Bali bisa, Mas? Tergantung nanti banyak tidaknya untuk kambingnya, Mas. Kalau banyak nanti bisa. Kalau banyak bisa ya. Kalau cuma sedikit belum bisa. Belum bisa ya. Kalau kembali, kalau banyak bisa, teman-teman. Tapi kalau dikit ini belum bisa ya kalau kembali. Kalau 10 Jawa ini kalau pre-ongkir rata-rata ambilnya 30 ya. 30. Tapi kalau Jawa Timur aja itu enggak, 20-an bisa. Kalau Jawa Timur aja 20-an bisa nih, Jawa Timur aja. Kalau untuk area Jawa Tengah dan Jawa Barat minimal ya 30. Minimal 30 ya. Dan ini Mas Elis sudah sering pengiriman kambing korban kemana aja, Mas? Tangerang. Tangerang. Jakarta Pusat, Depok. Jakarta Pusat, Depok, Bekasi, Jawa Tengah, Semarang. Jawa Tengah, Semarang, Surabaya. Surabaya. Ya, untuk kambing korban itu aja, Mas, kalau kambing korban. Kalau kambing korban itu aja, Mas, ya. Kalau kambing korban itu aja, teman-teman. Tapi kalau kambing yang kambing indukan-indukan juga ya, banyak ya, kemana aja bisa, ke Pulau Jawa. Satu ekor, dua ekor bisa kirim, Mas, ya? Bisa kirim. Bisa. Oke, teman-teman, jadi nanti jika ada yang sama kambingnya Mas Elis, ini bisa langsung kontak WA-nya yang ada di CGP atau di dalam video. Dan nomor WA-nya, Mas? Nomor WA-nya 085-330-386-906. Oke, teman-teman, tadi ya nomornya Mas Elis. Jika minat sama kambingnya Mas Elis, bisa langsung kontak nomor WA-nya. Dan harga-harganya sudah, dan nanti bisa telepon sendiri soal harga ya, atau bisa nego-negoan sendiri sama Mas Elis. Nah, oke, teman-teman, itu saja video update harga kambing di kandangnya Mas Elis. Kambing korban ya, ini khusus kambing korban. Jika suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Elis.